jam 5 pagi kita sampai Sartono. Indomie, kopi. Sini cilik dhewe. Iki. Ha, utuh. Iki lho. Heeh. Jadi kita bawa nesting. Tapi di resi itu sik ya. Hah? Di tempat sik. Setitik. Arep nggo godhok apa? Hitam, hitam sik ya. Cukup ora ya wong loro. Kurang. Mulek gak sih ndak? Ya.
Nah, terlihat dari sini Gunung Merapi mengeluarkan asap. Sekarang tanggal 21 Januari 2021. Wih, ternyata kan ya tanggalnya keren sih. 210121. Nah, itu yang kecil-kecil. Itu ada Gunung Telomoyo. Gunung Telomoyo baru Gunung Andong. Tuh. Biasa itu yang di sana lagi. Tapi enggak agak kelihatan. Nah, di sana tuh ada Gunung Ungaran. Ya, cuma kelihatan pucuknya sedikit. Lawu raketo. Oke, mendung ya. Asupan gizi kita. Ini mah tahu saya dulu ada mau. Bisa sih. Orang ngopi kan lambungnya kan kolep. Susu. Aku nggak sendok kok. Ngomong gue centongan. Wih semua. Cepet ya? Iya sih. Aku bayangin lah nggak kompor speed terus kayak suwi ya rasa diatur ngan ini. Iya. Tapi ngono kayak op. Iya. Lekane bisa nyileh lek meh. Gue solo camping kan lo maksudnya sih cinggu liwat cicing sing ini yang gue masak gue mau liwat kan butuh suwe no. Ben matang nih anu. Artinya Mas Bowo sih ini. Iya Mas Bowo tuh ini aku setakan sampahnya kita kumpulkan katanya sih kok sendara lagi. Tidak mengulang kesalahan yang sama. Orang gua nesting, orang gua kompor. Wah, bocil dulu. Dengar ani pani susu mu. Dikirim langsung sebenarnya kami sedang wis ngetangi wis kita ini nganu deh panas ini nganu ya. Oke okay. Ngetangi pasukan tangi awan ya. Matras. Aduh, ternyata lembek. Nah, candi Borobudurnya tuh di sana tak zoom. Tep. Asam ra gelem. Ai. Nanti tanganku
Nah ini kecil sekali di sini, maaf sih karena nggak pakai kamera HP. Nah ini dia, ini Candi Borobudur dari puncak Gunung Kendil. Di sana ada Gunung Jumbeng, Gunung Sindoro, Gunung Kembang, Gunung Prau. Bang Jogo. Awas juga sih. Satu-satu sih. Mata ya ini. Anak ke mana nih? Bang Jago. Setelah kulah saat tidak dunia. Kayaknya tak tahu dengan apa sih. Ini gunung kusir. Eh? Ini sih. Tower Gunung Kucir ya kita no. Eh, ini kali rejo. Ngon rejo kali ya. Ayo, kali iya kali rejo. Motor yang ternyata. Ayo. Mari kita makan. Mari. Kita makan, guys. Sarapan pagi hari ini. Mie di ketinggian 1000 mdpl. Bagaimana rasanya? Sama saja. Sayang lah ini kita tukuk kerupuk. Nek bengi kan itu asik. Nek lah ada yang cuman. Asem. Rak ketok kata begitu gitu. Yombore. Nek bengi, nek bengi kan kira. Maksud iki ngarah rono orang. Ketok iki kawah kan munculane ngarah rono, orang ngarah ini. Ora iso kae. Engko kae iso beda. Sing sore lho.
dari nanti. Nah, ini ada tempat Puncak Suraloyo, terus yang itu Sariloyo, terus ini Puncak Widosari, terus nggak kelihatan sih di sana deh, ada Kebun Teh Nglinggo. Jadi dari rute sini Gunung Kendil Suraloyo ada jalan menuju ke Puncak Nglinggo sekitar 8 km dari sini. Jalannya sempit, tapi kalau sepeda motor itu bisa, mobil juga bisa, tapi jalannya sempit, terus naik turun. Jadi daripada kalau seandainya dari Gunung Kendil mau ke Puncak Nglinggo, jangan balik lagi ke Samigalo Pasar Pelon naik, ini bisa ke sana. Rutenya motong jalan lebih cepat. Nah, di bawah sini juga ada tempat untuk camping. Jadi sudah dibuat terasering seperti itu. Bisa buat camping, terus tempat parkirnya juga ada di rumah situ. Kalau dulu saya pernah camping di sini tuh 15.000 ya kalau per orang kalau nggak salah. Lumayan sih. Pemandangannya bagus. Ini dia fans MU kemana-mana mah. Wow, kemana-mana. Yang penting di puncak dingin. Yang penting puncak. Senang mana Mike? Hah? Las mini. Apa? Enak ya? Aku yang nata, kamu yang pakai. Kan pakai lagi. Mas Haji nanti ya Mas? Iki Mas. Nang jero anu ne wong. Apa? Sendok sekonganmu entok. Nang jero. Kira ke gowo ya mas sindok sop ke lo ini kan jadi oke ini tak beres sama tetap mas berkarya walaupun tak berguna apa? Janis di alam ora nyetel musik bareng. Ya, menikmati suara suasana alam. Suasana
closing. Pak nilai kunci lah. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya, Prasetyo. Saya juga sering mengupload video tentang solo hiking, solo camping. Jangan lupa support saya untuk mendapatkan 1000 subscriber pertama saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.